ini Rosella, Mbak. Iya. Oh, ini Rosella. Dan gimana cara nanam? Apa di pokoknya dua minggu lagi keluar daging kos. Udah habis ini baru nunggu. Ini ke belakang terus Rosella, Mbak. Cuman ini. Oh, itu lo banyak. Ini ke belakang Rosella. Cak buah rambutan ini. Ini yang keringnya. Kering. Yang diolah tuh ininya, eh. Jadi nah. Buah. Buahnya. Itu. Buahnya. Sudah kering. Buahnya sudah. Itu mah. Sudah kering. Pegang, Mbak, pegang, Mbak. Nah, pokoknya aku pos nanti. Nama Mbak Iso, eh. Rosella. Rosella. Yang belakang mau mana, Pak Edi? Sekilonya berapa mahal katanya? 40 kami 40. Diambil ke sini. Oh. Itu tapi lihat kualitasnya. Kalau yang bagus 40. Kalau sepohon itu berapa kilo dapat? Pohon itu berapa ya? Kami kalau sekilo berapa pohon biasanya? Sekilo itu kita kan baru 6 bulan itu baru panen. Ada 6 bulan, ada 6 bulan. Satu pohon itu basah mungkin 1 kilo lah. Oh. Waktu panen ya? Iya. Jadi kalau ini ada berapa pohon? 100 pohon, 100 kilo. 4 juta berarti. Tergantung dari tanahnya. Berapa katanya perkenan? 40. Kering tapi. Ini bibitnya beli. Bibit dikasih Pak sama Pak Umar. Oh. Kita cuma disuruh nanam. Biarkan gitu ya. Sebenarnya kemarin Pak Umar kan nunjuk sebagai koordinator penanaman. Ada berapa banyak gitu nih di sini yang nanam ini? Ini sebelah situ punya Pak Salam itu. Belum banyak. Kemarin itu diambil Pak Umar 50 kilo. 5 kali 4. 2 juta. Ditaruh di rumah sini kan, burung ngepul di rumah. Tapi itu belum bisa langsung dikonsumsi kan? Diolah lagi, hah? Bisa. Yang kering itu? Iya, bisa langsung. Di mana? Di apa yang makan? Langsung direbuskan air, air mendidih, langsung roselanya celupin di situ. Habis itu merah warnanya. Tutup sekitar 5 menit.